Halo bosku, jumpa lagi di channel saya Umar Mukhtar. Oke, kali ini saya akan mereview miniatur pickup L300 yang boys ini ya. Kalau bahannya ini dari PVC ya, paralon itu loh, paralon PVC. Oke, seperti apa tingkat kedetailannya dan spesifikasinya, kita lihat videonya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video selanjutnya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, dari kaki-kaki atau ban, kita menggunakan peleknya ini 3D print ya, plastik, dan bannya dari spon seperti ini ya peleknya. Mantap. Kemudian dari depan ini ada lampunya, buat dari mika ya, mika dari stingnya. Ini lampu bumpernya, meja juga bumpernya, bumper bisa digerakin. Terus kacanya ini dari mika juga, mika. Terus ini ada list kacanya ya, list kaca. Oh ya, ini spionnya ini bisa ditekuk ya. Sip, pokoknya bosku, ini bumpernya juga bisa dicungkit. Wah, dan boys tenang lagi. Wah, keren. Cakep. Tuh, misalnya begitu. Kalau pembuatan, caranya membuat hidrolis ini, sini ya, di atas ini. Sini videonya. Sip, mantap. Kalau atasnya ini ada mainan bandunya, bandu talang airnya. Terus ada bager baknya ini. Ini belakangnya ini ada kacanya juga bosku. Tuh, ini lukuannya ini. Di baknya ada motif lukuannya ini ya, biar kelihatan lebih mirip lah, murah ya. Belakangnya lagi, ini ada lampu versi standarnya ya, ada ini terbuat dari korek itu, bosku. Korek warna merah, kuning, tak potong dari situ. Ada bumpernya juga nih.
ada bolong-bolongannya juga ya. Entah di samping nah ini ada motif bolong-bolongnya juga ini. Mantap. Ini ya pojokannya bapak ini. Ini enggak maksudnya enggak kenceng itu loh. Dia mirip aslinya bisa kayak bundar gitu. Kalau pintunya ini enggak bisa dibuka ya. Soalnya yang mesen pesennya yang standar aja. Enggak yang buka-buka. Ini interiornya sendiri. Lepas belum saya lem. Gak apa-apa, cuman ini aja. Ini pernah bisa main, mantep ya. Tutup lagi. Ada spare-nya, ada speedo-nya itu. Wah, sekedar untuk apa namanya? Aksesoris saja. Jembois bosku. Spion-nya bisa dilipat. Kalau untuk harganya ini, harganya ini cuma 500.000 yang versi standar ya. Standar itu ya pintunya nggak dibuka, terus sama pintu belakang. Kalau bumpernya ini cuma ini, kalau yang standar enggak hidrolis gini ya, paten ini kan request yang pesen gitu. Kalau masalah velgnya mau yang racing juga ada, yang racing ya itu udah termasuk yang full spec lah nanti velgnya. Ada ya, intinya sesuai permintaan bosku dah, mau pesen yang seperti apa. Kalau yang versi standar ya kayak gini, itu nggak dibuka sama belakang ini. Soalnya kan nanti kalau, makanya kenapa kok harganya beda, soalnya bikin bukaan pintu itu agak sulit, agak lama, memakan waktu yang lumayan lama lah bikinnya tuh ya. Untuk info pemesanannya atau nomor WA-nya ada di deskripsi ya. Oh iya, ini cara membuat bumpernya ini ada di video di sini ya, ada videonya. Silahkan kalau bosku mau coba bikin bisa lihat di video saya. Kalau cara membuat kabelnya nanti saya
bikinkan videonya ya, tutorialnya, supaya bosku yang masih bingung cara bikin kabin L300 nya bisa lihat video saya. Wah, ki boys, bosku murah ya yang ini ki wairah. Kalau ini angel bosku, bikinnya susah. Oke, cukup sekian aja video review miniatur pickup L300 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, supaya apa ya, saya lebih semangat lagi lah membuat video-video yang lainnya. Jadi cara bikinnya yang dari bikin kabin, bikin bak, terus bikin ini bumpernya, dashboard, joknya, bumper, nanti saya bikin lah dari awal, terus sasisnya ya kan, nanti saya bikinin. Makanya ya bantu saya supaya channel saya terus berkembang ya. Ya intinya biar saya semangat lagi lah buat video-video tutorial yang lainnya. Oke, terima kasih bosku. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ya, mantap.